Kebakaran melanda sebuah gedung pencakar langit di Sharjah, Uni Emirat Arab. Kebakaran tersebut terjadi pada Selasa, 5 Mei 2020 malam waktu setempat. Sesaat setelah EPCO Tower di Sharjah terbakar, petugas setempat mengevakuasi warga yang menempati gedung apartemen tersebut. Dilansir dari BBC, sekurangnya 5 gedung di sekitar lokasi kejadian juga dievakuasi. Pemadam kebakaran berusaha memadamkan api menggunakan puluhan alat pemadam serta drone. Melansir di Indian Express, 7 orang dilaporkan terluka dalam kejadian ini. Ketujuh korban mendapatkan perawatan di tempat. Sedangkan terdapat 5 orang korban yang mengalami sesak nafas dilarikan ke rumah sakit. Direktur Jenderal Pertahanan Sipil Sharjah, Kolonel Sami Al-Nakbi, menuturkan penyebab kebakaran belum ditentukan. Namun sumber api muncul sekira pukul 9 malam lebih 4 menit dan diduga berasal dari lantai 10. Video yang merekam kebakaran yang melanda EPCO Tower viral di media sosial. Tampak sejumlah netizen mengunggah video yang memperlihatkan gedung dengan 48 lantai tersebut terbakar. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Jangan lupa subscribe ya.